Bakso hijau rumput tetangga banyak dinikmati para pecinta kuliner di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Selain bakso hijau rumput tetangga, ada juga bakso ojo dibanding-banding gig di warung bakso Umu Akbar yang menggugah selera para penikmat bakso. Siapa yang tak kenal bakso Umu Akbar? Bakso campuran daging dan tepung terigu yang digiling menjadi adonan dan dibentuk bulat seperti bola. Salah satu kuliner khas Indonesia ini banyak sekali diminati dari semua kalangan. Bakso yang biasanya berwarna abu-abu namun kini di warung bakso Umu Akbar di Jalan Diponegoro, Pasar 1, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Ternyata ada yang berbeda di sini. Bakso di warung ini berwarna hijau, tak hanya baksonya saja, namun mie-nya juga berwarna hijau dan kuning. Bakso dibalut dengan telur yang diberi saripati sayur-sayuran untuk menghasilkan warna hijau pada bakso, lalu diberi cincangan daging di dalamnya. Ditambahkan mie dan diberi kuah kaldu, lalu ditambahkan potongan semur ayam ke dalam mangkok. Selain bakso rumput tetangga, ada juga bakso ojo dibanding-bandingke, bakso pecah ketuban, bakso jember doer, bakso rusuk iga, dan bakso durian runtuh yang tak kalah nikmatnya. Untuk harganya mulai dari Rp15.000 hingga Rp40.000 per porsinya. Namun untuk harga bakso hijau rumput tetangga per porsinya Rp40.000. Warung ini mampu menghabiskan 350 porsi dalam sehari. Menurut Rizky Mauliana, warga Lubuk Pakam, ia terheran melihat bakso yang berwarna hijau ini. Pertama kalinya ia makan bakso yang berwarna hijau. Perpaduan daging dan sayur ditambah kuah kaldu menjadi nikmatnya bakso rumput tetangga. Ia mengatakan bahwa selama ini ia makan bakso, baru pertama kali ia melihat bakso berwarna hijau dan merekomendasikan bakso tersebut di Umu Akbar. Unik sih rasanya, soalnya baru pertama kali nyobain bakso ini, karena sebelumnya belum pernah nyobain bakso warnanya hijau seperti ini. Dalamnya ya cincangan biasa, cincangan daging, dan itu ada ekstra pedesnya juga dari campurnya cabai. Kalau untuk rasanya enak, kuahnya juga gurih. Yang hijaunya itu rasanya seperti apa? Seperti ada kayak sayur-sayurnya gitu bang, kayak saripati bayam gitu. Tidak saripati dari sayur-sayurnya gitu sih, kalau menurut saya. Cuman baru pertama kali nyoba bakso yang ini, yang rumput tetangga ini. Biasanya sih bakso-bakso biasa aja. Dasari selaku pemilik warung bakso Umu Akbar mengatakan idenya tersebut terinspirasi dari bakso selimut tetangga agar tampak berbeda dengan yang lainnya. Ia membuat baksonya dengan warna hijau seperti rumput. Pedagang bakso berharap agar bakso di warungnya ini dapat dikenal dan dinikmati orang Sumatera Utara. Deli Serdang, Tim Liputan TV Nyaburu, Ahmad Jais mengabarkan.